Prajurit TNI Angkatan Laut bersama tim SAR melaksanakan pencarian dan evakuasi nelayan Nias yang hilang kontak saat memancing di laut. Diketahui dua nelayan Nias Selatan hilang kontak saat memancing di perairan pantai Arus Damai Lagundri Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Komandan Lanal Nias Kolonel Laut Pelaut Wisnu Ardiansyah mendapatkan informasi tersebut memerintahkan prajuritnya untuk berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dan BNPB Nias Selatan dan langsung bergabung dalam melaksanakan pencarian serta evakuasi korban. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang nelayan namun dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi ke Pantai Lagundri, selanjutnya menuju Puskesmas Lagundri Nias Selatan. Sementara itu, satu orang nelayan lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Lanal Nias berharap masyarakat Nias yang beraktivitas di laut tetap berhati-hati dan menggunakan alat keselamatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.